Pemirsa, di tengah masa pandemi COVID-19, Jawa Barat telah mampu memproduksi alat pelindung diri atau APD yang tidak membuat pemakainya kepanasan, gerah atau haredang selama 8 jam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun menyatakan, saat ini akan mulai terus bertumbuh industri yang bergerak di bidang kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, dari 15 ribuan perusahaan di Jawa Barat, baru setidaknya 6.001 industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional sehingga mendapatkan izin operasional mobilitas kegiatan industri. Namun IOMP 59 industri diantaranya dicabut karena tidak melapor setiap minggu. Bahkan pemerintah kabupaten dan kota pun bisa menutup industri tersebut jika tidak memiliki IOMP. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Arifin pun menyatakan, saat ini di Jawa Barat mulai bertumbuh industri yang bergerak di bidang kesehatan. Salah satunya industri APD. Bahkan Jawa Barat pun sudah mampu membuat APD yang tidak akan membuat pemakainya merasa panas, gerah atau haredang. Industri yang berlokasi di Kota Bandung tersebut pun merupakan industri kecil menengah yang mampu memproduksi setidaknya 2.000 APD per hari. Jadi itu yang kemudian Jawa Barat tetap juaranya inovasi, juaranya kemudian juga kreatif. Nah itu adalah salah satu bentuk kreativitas yang memang produktif juga. Kan? Nah jadi tadi itu ditemukan satu itu yang memang kondisinya dan bisa dipakai 8 jam tanpa panas. Nah, itu kan yang selama ini si coverall ini atau APD ini kan haredang, dan kemudian kalaupun juga banyak ditemukan penularan baru ataupun juga terkena di para tenaga medis dokter karena tadi mungkin karena haredang atau panas bruk kuku kan gitu. Nah kalau ini 8 jam dan tidak diuji kan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta agar setiap industri memiliki petugas atau manajer COVID untuk menerangkan prosedur pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di perusahaan yang bersangkutan. Tiap industri tersebut pun harus menerapkan pengurangan kapasitas produksi sebesar 50% dan shifting karyawan. Saya kira hari ini menjadi contoh Jawa Barat siap melaksanakan APD. Dan para pelaku industri sudah menerapkan protokol. Pak Roni, masukan dari gugus tugas adalah Pak Roni harus segera menunjuk manajer COVID. Jadi nanti kalau ada razia, bukan razia lah, inspeksi dari aparat gugus tugas, maka yang berhubungan nggak harus pemilik atau direktur, cukup manajer yang ditunjuk mengurusi COVID. Gubernur Jawa Barat pun menegaskan, tak hanya industri, setiap pertokoan hingga rumah ibadah pun harus memiliki petugas COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.